Ibu punya dua anak cewek itu khawatirnya minta ampun. Apalagi kalau dideketin sama yang model-model begini. Aku deg-degan. Mana anak aku kan cantik-cantik. Badannya kan bagus. Anak kan cantik. Emaknya aja begini. Kira-kira kalian punya kenalan laki-laki yang sepadan gak buat anakku? Gak mau yang model begitu. Gak selevel. Aku nyari yang kaya. Ya, yang kaya terus yang bibit bebet bobotnya itu dapet lah. Anakku yang pertama tuh nurun aku cantik. Yang kedua nurun bapaknya. Karena dulu tuh aku kalau nikah, pas nikah sama bapaknya itu terpaksa. Memang suamiku tuh jelek banget. Ya karena bapakku punya utang sama bapaknya dia, jadi ya mau nggak mau. Untung yang pertama nurun aku loh. Yang kedua tuh nggak tahu kayak. Tapi tetap cantik, aku tetap bangga. Ini mana ya? Ini memang asisten rumah tanggaku ini ya wis padhae nggak urus. Gaweane kesete. Ampun, disuruh anak klemat, 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 klemat. Loh, toh. Urung-urung tak wis gawe geger kaya ngene. Tolong dibenerin juragan. Loh, kok malah aku kan benerin ke piye toh? Ya biar kelihatan kerja sama gitu. Ya ora wong iku wis tugase sampean kok njaluk dibenerin. Ngono kok aku ya malah bisa enggak coba. Loh ya iso, mosok benerin ngene ora iso. Ya iso. Coba ditaruh. Terus kene yo iso bisa ngene. Sini toh, aku pengen ngobrol. Aku dari tadi tuh kok nang neng sendiri aku sedih yo. Gak minum obat. Lu sedih kok minum obat. Rasake anakku. Ngomong sendiri. Sedih rasake anakku wedok loro, aku khawatir. Kan yo wis umur, wis wayahe rabi. Ngopo toh? Jelas, nang dindi, kalau kemana-mana tuh gak pakai celana. Kadang suka aneh, pengen tak pecat, tapi kok kadang-kadang ngangenin. Biar pakai celana dulu lah. Eh? Pakai celana juragan kok. Pantesan kok punya aku kok jadi molor-moloran. Nyampe di sini. Mau ada apa juragan? Kayaknya aku ya kan, penting banget. Anakku ki wis umur kabeh, wis perawan-perawan kabeh ning kok urung duwe bojo. Yo dipikir wong punya anak perawan datang sendiri. Yo nek enggak ono usaha yo piye kok datang sendiri? Enggak usah usaha. Loh. Mau saran saya? Piye-piye? Cari suami itu enggak usah milih-milih. Seketemunya. Cari suami kok seketemunya iki piye toh? Aku ini loh sama suamiku sama bapakku gak dijodohin. Nih, ini nung, bocah lanang mau, anakku 13. Yang mau menikah direncanakan, perjodohan belum tentu 10 tahun, 8 tahun punya anak. Aku tuh dapro 13. Lah, aku tuh masalahnya kan harus hati-hati ke anakku wedok loh, kok terus sak ketemunya. Rebuan loh. Loh, ini memang aneh kok, ini memang dasarnya doyan kamu itu. Kok terus gabruk saat ketemunya anaknya telulas. Saya tuh nyari suami buat anak saya, bukan nyari suami buat kucing. Kok terus mana 13? Gak usah dipikirin, jodoh pasti ada. Ya kemarin kan kamu tak suruh bikin audisi, yang siapa tahu ada yang cowok-cowok mau daftar jadi mantuku. Udah kamu siar-siarkan belum? Naksir aku semua. Kayaknya aku curiga jangan-jangan kamu sik mageri deh. Ini orang kok bunder banget sih. Tapi udah di woro-woro toh. Udah. Kemana aja woro-woronya? Di sebelah kan ada pembangunan rumah. Tukang-tukang banyak banget itu. Masih pada bujang loh. Kok tukang-tukang bu nyariin itu bu ya yang sepadan. Kok jur tukang nih loh. Yang penting kan hidup tuh.
kan juragan. Ya kan harus dipikir bibit bebet bobotnya. Oh iya. Yang ya sesuai. Aku tuh sebenarnya kok juga tak pada kayak kono tukang tak tubrui ngono kaya. Jangan toh, itu kan yang kamu ngomong dari kecil toh. Juragan, apa? Aku dapat surat tukang sebelah, tolong dibacain dong. Oh, surat-suratan. Ono tamu, ono tamu. Misi, misi Bu. Ganteng-ganteng ya. Hah, enggak. Ganteng-ganteng. Yang sana enggak. Yang sana enggak. Saya maksudnya. Saya memang iya. Ibu, ini anak yang mau dijodohin ke kita. Bukan, hei. Yang itu tuh. Tolong diladenin sebentar. Saya tak. Kalau boleh tanggung, kalau boleh tahu ini betul yang mau menjodohkan anak-anaknya ya? Iya betul, ya betul. Anaknya ini Bu. Eh? Anaknya ini, anak ibu ini yang mau dijodohin. Ini ketua preman itu. Beda cerita, beda cerita. Beda cerita. Aku ini ibunya. Oh ibunya. Saya oh yang cari mantu buat anak-anak saya. Saya anaknya. Kan gue bilang juga apa. Ojo ngaku anak orang tua saya sendiri. Oh. Ini yang ngomong anak-anak saya. Iya. Ibu yang mau nyarikan mantu untuk anaknya. Betul. Saya kira ibu anaknya soalnya masih muda gitu. Ya. Tuh kan. Bu, aku terus bu, gemeter bu, ya. Bu, bercanda. Ini emang, ibunya betul ya? Iya betul. Masya Allah, ibunya aja udah cantik gini gimana drivernya? Ibu, ya. Ibunya yang mau kita dijodohkan itu. Betul. Ah, ini perasaan bapaknya gimana nanti? Ya saya nanya perasaan bapaknya kira-kira gimana kalau punya calon mantu kayak kita gitu. Ya belum tahu, orang belum kenal kok. Ya jangan marah dong. Ibu gak usah marah Bu, saya kesini baik-baik, saya mau nawarin hamster, ibu mau gak? Jadi ini bertiga mau ngelamar anak bu, saya. Ya, Bu. Itu kan cucian piring masih banyak banget. Dicuci dulu aku tak. Loh kok kowe kurang ajar ikut tugas. Kowe ikut tugas meneng mburi asa-asan. Apa kok nek aku giliran ana wong ngene-ngene mbok adepi dhewe. Ya sama to. Ya kerja sama nang kok aku mbok kan asa-asahi karepmu piye? Kalau boleh tahu kalian ini kerjanya apa ya? Kalau saya jelas. Kalau ini kelihatan pekerjaan ini nganggur. Padahal ya Bu, di antara bertiga saya yang pakai seragam. Iya kan ini pakai seragam. Ya, saya jelas yang nganggur. Bapak saya tuh tiap pagi pakai seragam. Tiap pagi bapak saya tuh pakai seragam lurah. Berarti kenter. Tapi kerja, bapaknya kerja. Apa pakai seragam? Ya, cuma cita-citanya tuh pengen jadi lurah. Kalau bapakmu pakai baju lurah, dia nggak kerja, dia bukan pengangguran. Apa? Stres.